Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan memotong rambut ya. Rambut laki-laki itu modelnya rapi ya teman-teman. Biasa kita menggunakan nomor 1. Ambil dari bawah sini ya, naik ke atas sini. Ini kelihatan ya. Di sini naikkan ke atas. Terus dari sini ya, teman-teman naikkan ke atas. Naikkan ke atas ya. Tuh, kelihatan ya udah ini. Naikkan, teruskan, rapikan. Dari depan itu. Kelihatan udah rapi ya. Kita teruskan. Itu kan udah rapi kan teman-teman, kita ambil dari bawah tadi ya, ke sini tadi. Itu pemotongannya seperti ini, itu sudah rapi. Untuk bagian kiri itu sama ya, lakukan hal yang sama seperti bagian kanan tadi. Ambil dari bawah sini ke sini ya. Mudah sekali teman-teman, tak ada yang sulit. Tuh, naikkan lagi ke atas. Sangat gampang. Terus untuk bagian belakang itu kan, ini bagian belakang sampingnya sudah rapi. Jadi untuk bagian belakang kita naikkan sampai batas ini ya, seperti itu. Terus kelihatan ya cara pengambilan pemotongannya, kelihatan ya teman-teman. Itu udah kelihatan kan. Jadi untuk bagian samping itu kita ganti lagi nomor 3 ya, kita pakai nomor 3 tuh. Pakai nomor 3, naikkan ke atas, rapikan sampai ke depan. Sampai ke depan ya teman-teman. Itu kan sudah ya. Tadi kita rapikan seperti ini. Bagian belakang juga ya teman-teman, rapikan. Kita ganti tadi nomornya, nomor 3 ya. Gampang banget. Tuh, kelihatan udah rapi kan. Padahal kan belum selesai, itu udah rapi. Terus kita ganti lagi nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4. Tuh, nomor 4. Ini kan sudah rapi seperti ini. Kita naikkan ya. Naikkan seperti itu. Sama. Bukan hal yang sama seperti yang kanan. Untuk bagian di atas telinga itu kan masih ada yang panjang. Jadi kita menggunakan mesin saja ya, seperti ini. Tuh, rambut halusnya udah terbuang. Kita naikkan lalu bersihkan seperti ini. Tuh, kelihatan ya. Untuk bagian kiri itu sama. Buang rambut-rambut yang panjang yang di atas telinga. Nah, untuk bagian atas itu kita menggunakan gunting ya. Kita pakai gunting sama sisir. Jangan lupa kita menggunakan air. Fungsi air itu untuk merapikan ya teman-teman. Rambutnya sudah disemprot. Jadi kita sisir semuanya ke belakang seperti ini. Lalu kita ambil, kita potong, disesuaikan ya pemotongannya. Sama yang belakang sama ya. Tuh, samping.
samping, depan, kiri dan kanan. Itu kita lihat nah. Seperti ini tuh masih ada yang panjang kan? Di depannya kita potong ya teman-teman biar rapi. Kita potong ya. Kita sisir lagi ke sebelah kanan. Berisik ya. Untuk membuang rambut halusnya kan biasa kita menggunakan pisau ya. Pisau. Pelan-pelan ya teman-teman, ini sangat tajam. Pisaunya tajam banget. Sama ya, untuk di depan. Pelan. Rambut halusnya kita potong. Seperti inilah pemotongannya teman-teman. Tuh, kelihatannya kita dekatkan kameranya. Kelihatan ya teman-teman, bagus ya. Rapi ya. Seperti ini. Tuh, kita lihatkan lagi di bagian belakang seperti itu. Samping ya teman-teman. Kelihatan ya, bagus ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.